Hai guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada yang menonton video-video aku sebelum ni, dan terima kasih juga kepada yang subscribe. So, topik pagi ni aku akan ke AP Pro Solution, iaitu bengkel pok dekat TTDI Jaya Shah Alam. Dan aku akan upgrade kereta aku sikit. Aku ada beli barang dan aku serahkan pada AP Pro Solution untuk minggu ni. Dan kalau ikutkan dah lambat, tapi aku call pok dulu, tengok confirmation boleh ke tak hari ni kereta aku masuk ke bengkel dia. Sekejap, try call pok. Pok ni geng-geng sitcom gak, kru-kru sitcom. Kita tengok macam ni. Halo, assalamualaikum pok. Pok, awak on the way dah ni, boleh ke? Okay, biar lah awak on the way tegak ni. Okay, assalamualaikum. Okay guys, so pok kata boleh datang. So aku yang lambat, patutnya aku declare dengan dia pagi pukul 10, tapi yalah, aku ada urusan, kereta mak aku accident. Aku pergi cari barang-barang spare part dulu, aku kemas semua dulu. Dah settle semua, aku boleh ke sana terus. So walaupun kita terus jumpa di AP Pro Solution guys. Assalamualaikum, stay tuned guys. Hujan guys, hujan ditemani suasana kerja AP Pro Solution. So second day, set semula tepek nampak. Nah, pok setting balik tepek cuncun, baru boleh kejar Sirocco. What's up Sirocco? Hujan guys petang ni, rahmat Tuhan, rezeki. Syukur alhamdulillah. Kan dalam kesinambungan Selangor tak ada air, datang pula hujan. Ha, elok lah tu tak ada air kat rumah nanti. Okay guys. Hai guys, assalamualaikum dan selamat pagi. So pagi ni aku dapat call daripada Izri. Aku ada job sikit pasal headlamp coating daripada warna putih ke super black. So pagi ni aku akan ke Rofana Auto Spa untuk buat kerja kat sana. Izri pun dah bagi tahu owner dah hantar lampu, dan aku pun dah gosok sebenarnya lampu tu. So aku tinggal pergi, aku masukkan coating daripada dia jadi kuning kusam. Macam korang tahu kalau lampu lama ni memang dia akan kusam. So aku tukarkan daripada kusam tu ke warna hitam tanpa menggunakan tinted. Okay guys, so apa-apa pun stay tune, kita berjumpa di Rofana Auto Spa. Okay guys, ciao. Korang tengok lah bos korang ni, lambat ke bawang tidur. Okay guys, ni betul wajah hari tu dia polish dengan waxing mai. Hari ni macam aku cakap, projek Toyota CG, kita nak tukar color dia jadi warna hitam. Hari ni kita main spray guys, buat coating. Ni kita buat coating, kita main spray. Hari ni kita tengok, biasa budak-budak buat kerja, hari ni aku yang kena buat kerja. Tengok sikit suasana pagi. Okay guys, stay tune. Okay guys, so ni coating pancuran kita, nanti kita spray dekat lampu tu. Izri dia tengah muka Izri tak nampak sikit sebab kamera ni rendah. Lebih kurang macam ni lah cara-cara nak coating lampu ni kan. Nah, ni pancuran yang aku dah bancur tu.
dah coating. Aku silap, customer nak black je, bukan super black. So biasanya kita akan letak dalam 2 layer. Yang ni kita rest kejap 10 minit. Lepas tu nanti kita akan buat yang second layer pula. Okay guys, keep continue guys, keep continue. Yeah, my life shaker. Guys, tengok guys, lampu masih datang kondisi nafkat, memang kusam gila sekarang. Kita bagi dia clean clean cun cun punya. Customer hantar one set depan, one set depan sekali dengan lampu signal. Kita buat senang sikit. Memang dari sini korang tak nampak black, nampak dia clear. Sebab apa? Sebab diamond yang belakang ni, okay, diamond yang belakang ni buatkan lampu tu nampak cerah. So sebab apa aku cakap benda ni bagus, sekejap eh, aku straight yang kamera dulu. Tengok eh, dari tepi ni korang akan nampak tau, warna hitam. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak, tapi sekejap aku try fokus. Tengok eh, ok, korang nampak tau hitam. Ok guys, alamak, terus gelap, anjay. Ok, so dia nampak hitam sebenarnya. Sebab tak aku cakap lampu ni takkan terhalang daripada orang kata cahaya. Takkan terpotong. Okey, ni kita bagi dia kering dulu. Jadi dah siap, nanti aku beritahu balik. Okay guys,